Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Teruntukmu yang katanya pejabat negara. Pikiran semakin mewabah. Banyak peristiwa yang menggetarkan jiwa. Yang ramai bersorak menyampaikan aspirasi. Menakar keberanian dalam keraguan untuk menyumbangkan sebuah opini. Kepenatan menjangkiti naluri, melahirkan acuh untuk berujar. Hasrat menjadi mati dan setia mematung dalam perenungan. Gonjang-ganjing penguasa yang terselubung dalam politik kepentingan semakin terlihat semrawut dengan memanfaatkan momentum. Mungkin baginya lebih penting menjadi buta dan tuli dari raungan dan tangis rakyatnya sendiri. Mereka apatis dan acuh terhadap kepentingan rakyatnya. Teriaknya tak lagi pernah didengar dan juga tak lagi pernah bertanya, karena memutuskan sepihak yang lebih menguntungkan daripada musyawarah yang ribut dalam perdebatan. Apalagi jika itu mengikis kepentingannya untuk meraup setumpuk uang kertas. Aku punya sebuah kisah bayangan tentang para dewa yang dimabukkan kekuasaan, yang lupa kalau ia mendapatkan kehormatannya dari tunduk sujud pada seorang manusia bernama rakyat, yang lupa diri kepada siapa ia mengabdi, yang kini telah menjadi gelap mata dalam kejayaannya dan buta hati untuk melihat ratap tangis rakyatnya. Tak tahu lagi membedakan mana bejat, mana budi luhur. Hanya tahu melindungi kepentingan diri dan golongan. Jika menyangkut kepentinganmu, kau keluarkan merdu dan nyaring tanpa peduli cibiran. Namun jika tentang kepentingan kami, kalian hanya berbisik dalam persekongkolan sedemikian rupa demi meraup keuntungan. Lalu kepada siapakah kami harus percayakan aspirasi kami? Masih pantaskah kalian menjadi penyambung lidah rakyat? Kesewenang-wenangan kau dandani demi terlihat anggun dalam sandiwaranya. Memupuk lawan yang sepadan dengan kertas bernominal, agar mereka yang berseru demi keadilan kalah merdu menyampaikan aspirasi, supaya terlihat kecil untuk dipertimbangkan. Aku ingin bertanya, sejak kapan Anda menjadi tuli? Dan sejak kapan Anda mengalami isolasi sosial yang tanpa komunikasi dan musyawarah dalam memutuskan kepentingan kami, agar terwujud keadilan yang ramah bagi kami rakyat kecil? Kami masih bertanya, belum menyerah. Hingga kapan kau akan membisu? Berbicaralah dan jawablah pertanyaan kami, agar kami tahu seberapa peduli kau menjadi pengayom.